Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BEM Fakultas Pertanian Universitas Unair Mukti periode 2016-2017. Ya, mengucapkan selamat datang kepada peserta atau Kakanda Ayunda dari angkatan 1991. Itu suatu hal yang sangat luar biasa di mana memori itu akan mengulang kembali masa-masa muda. Masa-masa kita biasa-biasa karena dia sobat saya. Dia sependeritaan, sepenanggungan. Saya hidup, dia mati. Dia tanya lukai di sini. Nah, itu akibat siapa kata temanku? Siapa? Oke, terima kasih. Pesan-pesan reuni Fakultas Pertanian Unwim 91 sangat meriah sekali, karena ini adalah sudah lama teman-teman yang baru, yang meriah sekali, jadi baru ketemu sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadikan silaturahmi dan menjadikan selain tarik persaudaraan dan juga membuka peluang usaha bagi teman-teman dan juga khususnya angkatan 91. Itu aja. Hebat, 91. Sip. Ini kau hadir ku sudah jerah. Ya, masih susah buat semuanya. Terharunya loh. Terharu, senang, bahagia. 25 tahun yang lalu kita tidak ketemu. Pas ketemu, geus bengkak kabe. Anu bengkak terus lu kemana, Kek? Aduh, pokoknya seru lah, sip. Ya, dispesialin juga buat kameramen kita pada siang ini. Makasih buat teman-teman yang sudah hadir dan menyukseskan acara reuni Perak ya 91, Peperta 91. Ini Mimi, Nemen. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan datang ke reuni ini. Mudah-mudahan acara silaturahmi ini terus berlanjut hingga ajal memisahkan kita. Amin. Pak Ketua, gimana peserta sekarang? Reuninya tambah mantep ya sekarang ya reuni. Alhamdulillah, berkat dukungan dari rekan-rekan semua, pada hari ini bisa terlaksana acara reuni Perak. Mudah-mudahan awal dari reuni ini bisa berjalan tidak hanya acara hari ini, dan mudah-mudahan kegiatan yang akan dicanangkan oleh Emang Bule bisa terlaksana. Barangkali saya terucapkan terima kasih semua rekan-rekan yang sudah hadir. Sekarang kita lanjut kepada para peserta yang lainnya untuk memberikan kesan-kesannya. Halo semua, ini dari tim sukses panitia nih, mau mewawancarai gimana kesannya reuni Perak sebelum kita mulai. Ya, saya sangat sangat terkesan dan luar biasa atas upaya panitia untuk menjaring kita melalui media komunikasi, karena dulu kan kita meninggalkan kampus tidak di era teknologi, tapi dengan kemudahan teknologi, kerja keras panitia, kita semua bisa terkait silaturahmi untuk sama-sama kumpul di hari ini tanpa ada batas di antara kita untuk sebuah kebersamaan luar biasa. Terima kasih apa hadiahnya. Ayo kita lanjut lagi. Tanya kesan-kesannya reuni ini sebelum acara dimulai, silakan sebagai pembicara. Ayo dong, Bapak Au ya, bentar ya, Bapak Au, mangga silakan kesan-pesan.
Angga, assalamualaikum. Alhamdulillah kesannya cukup bagus. Pertama pinggir saya Ridwan, Pak Dede, Bu Imas, tong pakai ibunya, Opik Ohim, Kumis, Mas Obur, Dadan. Hampir lupa karena 25 tahun nggak ketemu. Alhamdulillah masih panjang umur. Dan saya juga mengucapkan bela sungkawa teman-teman, rekan-rekan yang seangkatan yang telah meninggal. Mudah-mudahan dia yang di atas juga melihat keakraban kita semua. Silaturahmi ini mudah-mudahan barokah dari Allah SWT. Terutama saya apresiasikan untuk panitia yang telah jungkir balik akhirnya sukses seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ini pasti spesial buat semuanya. Tadi udah para bapak-bapaknya, sekarang kita mulai ke ibu-ibunya ya. Halo ibu-ibu semua, assalamualaikum. Kita mau minta kesan-kesan untuk reuni perak ini ya. Silakan ya untuk yang mau bicara. Terima kasih Bu Wigati yang telah memberi kesempatan. Kami dari D3 Universitas Bina Mukti, khususnya Pak Perintah Unwin, alhamdulillah tepang sono iya, mugi-mugi janten amat ibadah ngamurang, silaturahmi ulang janten. Banyak barokah kang urus rena. Alhamdulillah. D3, yes! Aku mau ngajak ke yang lain ya. Yuk kita lanjut lagi. Makasih ya perhubungan yang ada budidaya semuanya. Silakan mau nanya kesan dan pesannya untuk reuni ini ya. Abdi alhamdulillah biasa patepung laung Pak Amprok Jonghok sarang rerencangan dina kayaan sehat walafiat. Kesan dan pesan, mudah-mudahan reuni perak iya si ngajantengan wasilah, ngajantengan silaturahmi, sadayana barokah, usiana, damelna, putrana, keluargana. Sakitu pengintian, mudah-mudahan orang biasa patepung deh di tahun mubadai dongkar. Kita lanjut ke ujung ya. Alhamdulillah dengan adanya reuni ini, saya bangga teman-teman bisa menghilangkan status sosial masing-masing. Kita hadir dengan baju yang sama, tujuan yang sama, silaturahmi bersama. Alhamdulillah bisa apa menjalin persaudaraan dan tali silaturahmi. Nah, mudah-mudahan enggak terputus sampai kapanpun gitu ya. Begitulah harapan dari saya. Semoga teman-teman yang sudah menjadi pejabat dan segala macam sebagainya, saya mewakili teman-teman yang mungkin hanya saya sendiri yang jadi petani. Terima kasih atas pengakuannya, undangannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sukses semua. Amin. Selanjutnya acara kita akan silaturahmi bersalam-salaman. Maaf para panitia berjajar di depan. Nanti para peserta untuk silaturahmi dan salam-salaman. Mohon semua berdiri. Kita keliling dulu sebelum isoma ya. Sinar
Yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu. Kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Semua. Mohon. Kau tahu cintaku tingginya hanya bersamamu. Ayo ya rekan-rekan, mohon cepatnya segera. Waktu yang tersisa kini di setiap hariku, di setiap akhir nafas hidup. Salah mengertimu, oh, aku hanya ingin kau tahu besarnya cintaku, tingginya hayal bersamamu. Cukup lalui waktu yang tersisa kini di setiap hariku. Sisa akhir nafas hidupku, oh, aku hanya ingin kau tahu besarnya cintaku, tingginya hayalku bersamamu. Cukup lalui waktu yang tersisa kini di setiap hariku. Sisa akhir nafas hidupku, oh, 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 oh. Ya, terima kasih. Sati. Ya. Tenangkanlah wanita pujaanku, ku sampaikan rasa suci kepadamu.
terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita ketemu di reuni ke-55. Mudah-mudahan sekarang 25, suka 55 ketemu lagi. Amin. Sukses selalu buat semua rekan-rekan. Selamat di perjalanan dan sampai tempat tujuan masing-masing. Terima kasih. Ale. Oke. Sepanjang jalan kenangan kita seolah-olah apa? Olaun. Yuk kita menapak tilas ya. Kita pernah mengalami begini sambil kuliah. Lagi ada di karet kebo, tapi kebonya udah nggak ada, tinggal karetnya doang. Jadi inilah dulu sekolah kelas kita, sekolah kita yang tercinta. Sekarang jadi Fakultas Kehutanan dan Fakultas Pertanian. Ya satu lagi lumayan jalan berapa kilo? Mengenang menata Pak Limas. Bisa jalan bebek? Enggak sekarang. Sekarang kita sepanjang jalan kenangan. Jalan kodok boleh. Pinggir mobil aja. Pinggir ya. Pinggir mobil jalan. Iya, ini sebelum pulang ya. Kita begini bernostalgia. Kelas masing-masing kelas yang sudah berubah. Betul. Dan kelas yang belum berubah. Terutama laboratorium ya. Merdeka. Eh, iya mau berdeka ya. Kita dapat bilas ya. Jalannya kita jalan. Kita melihat aula kita, aula yang masih tetap utuh. Masih tetap utuh di sini ya. Ini aula kita. Tempat kita ya bersenang-senang. Tempat kita berapa kali mengadakan reuni di sini? Banyak ya kita. Ini di aula. Nah, ini di aula ini tempat terakhir kita reuni perak ini ya. Benar ya? Ya, tempat terakhir. Reuni kita nih. Nih lihat. Masih diberes-beres. Alhamdulillah acaranya sukses. Amin. Berkat kekompakan kita ya. Yes. Makasih ya semuanya udah datang. Makasih banyak. Oke, sip.